Sunan Kudus yang dikenal memiliki kesaktian hebat, sejatinya berasal dan lahir di Al-Quds negara Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah dan kerabatnya berhijrah ke Tanah Jawa. Beliau kemudian menjadi salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi, 808 Hijriah. Nama kecil Sunan Kudus adalah Said Jafar Sadiq Asmad Khan. Beliau putra dari pasangan Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Ngudung sendiri adalah putra Sultan di Palestina Said Fadal Ali Murtaza, Raja Pandita, Raden Santri, yang berhijrah fisabilillah hingga ke Jawa dan sampai di Kesultanan Islam Demak. Wallahu a'lam.